Karena itu Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Surya Paloh berorasi politik di hadapan ribuan masyarakat yang berada di Desa Batupat Timur, Kecamatan Muara I, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Jumat 2 Februari. Dalam orasinya, ia mengharapkan agar Provinsi Aceh bisa terbebas dari kategori daerah termiskin di Indonesia, dengan meningkatkan seluruh potensi yang ada mulai dari sumber daya alam hingga manusia. Ia berharap masyarakat Aceh tidak bergantung pada dana otonomi khusus atau Otsus. Menurutnya, Provinsi Aceh merupakan wilayah subur dan strategis yang bisa dikembangkan secara pesat. Surya menegaskan, dengan kemenangan pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, hal tersebut bisa diwujudkan melalui berbagai macam strategi. Saya mau berharap, bebaskan Aceh masuk dalam kategori sebagai wilayah miskin. Itu menyedihkan, itu memalukan, dan itu sekaligus tantangan bagi kita untuk merubahnya. Untuk keluar dari kategori daerah miskin, menurut Paloh butuh kerjasama para elit politik dari partai nasional maupun partai lokal di Aceh untuk bangkit dan mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di Indonesia. Dari Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Trivani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Siapa?